Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita bisa nge-review lagi ya koleksi dari garasi kita, garasi Pendi Barokah. Hari ini masih ready, itu ada Odyssey ya. Ini tipenya absolut. Tahunnya 2004, ini platnya lokal Jateng ya. Ini edisi terakhir. Jadi ini tahun 2004 akhir ya. Tipenya absolut. Seperti ini. Ini tipenya absolut dengan yang lain itu bedanya apa? Jelas beda di mesin. Jadi mesinnya kalau absolut itu menghasilkan tenaga lebih besar. Jadi lebih besar dari Odyssey yang biasanya. Jadi ini tipe absolut, bisa disebut juga Odyssey tipe JDM. JDM ya, ini itu ada sunroofnya juga kelihatan sangat-sangat menawan ya untuk pengusaha muda. Mungkin ini salah satu pilihan yang tepat ya. Odyssey ini yang facelift, kalau bisa dari lampu itu udah beda dari yang sebelumnya. Terus grill, terus untuk sektor kaki-kaki ini sudah cakram ya, cakram di 4 bannya sudah cakram. Ini tipe absolut, masih jelas sekali absolutnya. Jadi ini sudah upgrade untuk peleknya, pakai ring 17 ya, model terbaru, lebih cakep ya kalau untuk dipakai seperti itu. Terus spion ini sudah retract. Terus dari bodinya memang kalau JDM itu sudah apa ya? Ini dari bodinya kelihatan sangat maco ya. Mobilnya sangat mulus sekali. Ini memang kalau orang cari kenyamanan itu memang Odyssey ini masuk. Jadi masuk untuk yang sudah bosan dengan mobil biasa-biasa saja. Dan memang mampu untuk beli mobil Odyssey ini. Dalam arti mampu ya, mampu bensin, mampu bayar pajak. Seperti itu, dalam arti memang kenyamanan itu memang mahal dan kita harus kerja keras seperti itu. Terus ini dari handle, ini memang chrome kalau absolut, beda dengan tipe yang biasa. Kita masuk ke dalam, ini sudah mewah masuk. Ini sudah panel wood, warnanya hitam ya. Ini sudah panel asli dari kalau absolut seperti ini. Ini untuk ini sudah pakai Odyssey ya, ini memang orinya. Terus untuk setir itu sudah panel wood juga, kelihatan mewah. Ini juga sama. Terus dari ini kelihatan kalau mobil itu, ini absolut ya, coba agak sulap, nah, kelihatan enggak? Nah itu absolut. Jadi dari panel aja sudah kelihatan bahwa mobil ini mobil bagus. Kelihatan sudah panel wood. Jadi rekan-rekan, ini untuk keamanan sudah ada airbag ya, double ya, tahun sekian airbag double seperti itu. Terus di sini ada beberapa ini laci, ini juga laci tertutup. Ini caranya dipencet aja. Ini bawahnya ada laci terbuka. Banyak penyimpanan, ini juga bisa jadi meja. Untuk interior ini dibalut toti, tapi orinya ada. Orisinilnya ada, ini kita buka. Orisinilnya ada ya, asli Budru ya. Asli Budru seperti itu. Terus kita coba apa lagi ya? Ini yang baris kedua. Ini juga sama, sudah panel wood juga. Panel wood juga. Ini mungkin tadi ditekuk aja ya. Nah, ini tiga baris tuh baru ditekuk ya. Tadi mungkin dilihat. Terus ini nanti yang suka musik, ini sudah ada woofernya, jadi bisa jeduk-jeduk. Nanti kalau nggak suka tinggal dicopot aja, nggak masalah. Seperti itu. Terus yang kedua ini untuk keamanan penumpang. Ini untuk AC itu sudah digital ya, sudah model baru, sudah tidak puter-puteran kayak kompor, tapi sudah karena mobil mewah ya, sudah serba digital. TV juga nyala digital. Terus apalagi? Ini yang kedua untuk AC.
AC sampai yang model RB1 itu sudah seperti ini ya. Tiga baris, nyaman sampai belakang. Terus sama lampunya. Ini mati lampunya. Nanti kita coba ya, nyalakan mesinnya. Cuman ini untuk sementara kita cek bodi aja. Jadi kalau mau beli mobil yang penting suka dulu. Feeling suka beli. Kalau nggak feeling, nggak suka, jangan beli. Seperti itu, apalagi Odyssey ya. Ini memang khusus yang punya rasa apa ya, ingin kenyamanan lebih. Ini tiga baris ya, jadi memang nyaman sekali untuk keluarga kita. Ini kunci dongkrak semua ada komplit ya. Nanti untuk rekan-rekan yang dari luar kota, kita selalu, ini juga ada tombolnya untuk kaca ya. Seperti itu ya untuk sementara review singkat tentang Absolute, Odyssey Absolute 2004 ya. Ini kuncinya. Ini normal juga ini. Kita coba masuk. Ini tombolnya, kalau orang biasa bingung ini door locknya di mana ya, door locknya. Ini door lock ya. Door lock itu untuk kunci pintu, yang belum paham yang tulisan lock nih. Door lock. Ini electric mirror, ini retract, ini retract, jadi bisa ngelipat sendiri. Kita coba. Bismillah ya. Nah, ini sudah kita coba ya, kita hidupkan. Ini kalau Absolute itu seperti ini, ada tulisannya Absolute. Absolute ya, ini memang kondisi parkir. Ya, kita buka lawangnya, pintunya itu sensornya. Sing depan nyala, terus di sini juga nyala, ya kan? Berarti untuk sensor pintunya masih normal, seperti ini. Terus power windows, kita coba des. Kiri, belakangnya, belakangnya lagi. Oke ya. Masih oke. Terus untuk sunroof, sunroof itu bukaan dhuwur ini, cenderung dhuwur, ini sunroof biasanya. Ini ya, kita pencet ini, mencetnya ini tanda buka atau pencet aja. Buka kan, tutupnya gini. Dibuka lagi. Seperti itu caranya. Jadi besok kalau beli Odyssey jangan bingung. Minimal review ini bisa membantu rekan-rekan. Terus retracknya apa tuh mas, ini buka spion ini. Ha, pencetannya di sini. Gue bingung. Gue diongkel rusak pencetnya ini. Stik. Sana juga buka ya. Kita tutup. Ya, kalau mobil mewah memang seperti ini ya. Jadi dengan harga yang sangat murah, kita bisa memiliki mobil impian kita. Salah satunya Odyssey Absolute ini. Pilihan untuk kenyamanan keluarga seperti itu. Ini kita coba untuk jalan ya. Ini R itu mundur, sensor mundurnya ada. Ini D itu untuk maju. Kita coba jalan. Nah, bismillah ya, kita coba mobilnya untuk di jalan raya ya. Tenaganya luar biasa. Jadi yang untuk tenaga maksimal ini mungkin Odyssey pas ya. Mobilnya mewah, besar, tapi tenaganya juga besar. Seperti itu. Untung sepi ya, kita bismillah. Enak ya mobilnya, tenaganya juga powerful, maticnya perpindahannya juga normal. Kita posisi di D aja, mau tak pindah tangannya baru megang ini. Seperti ini, insya Allah normal semua ya, indikator RPM normal, speedometer normal, ampere normal, temperatur normal, bensin juga normal.
Jadi begitu rekan-rekan semua, jika Anda menginginkan mobil yang jenengan idam-idamkan, jangan lupa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga rekan-rekan semua selalu sehat, rezeki lancar dan barokah. Kita tutup untuk review hari ini Honda Odyssey Absolute tahun 2004. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.